Oke teman-teman, jadi sekarang saya ini ya mau ngasih tahu suasana untuk internasional. Ini pakai IT maksudnya, pakai kartu belajar, lalu kita dorong. Lantai saya di lantai satu, yang paling pendek, alhamdulillah dapat gratis juga mahasiswa. Nah, seperti ini dom yang terpaling bagus ya, internasional. Ada apa namanya, ruang tamu. Di sini kamar-kamar mereka, teman-teman saya. Lalu di sini toiletnya ada dua. Sini pertama. Di sini ada tempat cuci, dapur. Untuk jemur, kalau misal cuma nyuci satu dua, ini dapur kedua. Ini toilet kedua. Nah, ini kamar saya. Halo bro. Halo. Long time no see. Ya. Yeah. Ini lihat sepatunya paling banyak sendiri. Kebanyakan olahraga. Nah, kalau misal dalamnya bagaimana? Kita lihat dalamnya. Oh, sebentar saya nyari kunci teman-teman. Oh, di sini. It is. Oke, kita masuk. Nah, seperti ini. Satu kamar isi dua ya. Nah, ini kamarnya. Nih. Kita hidupkan lampunya dulu supaya terang. Nah, seperti ini. Jadi diisi dua orang. Oke. Lalu kalau nyuci pakai koin ya, 10 NT atau 5.000. Oke, lalu apa ya? Oke, itu aja. Oh ya, view-nya. View-nya teman-teman. Kita bisa lihat view-nya di sini. Isinya jalan. Nah, tapi nggak pernah dibuka ya. Ini jalan. Jalan biasa. Oke, setelah itu kita tahu ini ya, view luarnya. Oke, seperti ini. View luarnya seperti ini teman-teman. Oke. Sepertinya, oh kita lihat toiletnya ya. Toiletnya seperti apa? Nah ini toiletnya toilet bersama. Ada yang jongkok, ada yang duduk. Ini yang paling bersih dibandingkan tempat yang lain. Ini tempat mandi ada dua. Jadi tadi kan juga ada kamar mandi yang kedua ya sama aja sih. Ini tempat pipis. Lalu ini wastafelnya ada dua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.